ketika ada hari raya, itu seluruh warganya kumpul di satu tempat di Banjar, itu masak bareng-bareng. Itu apa sih nama itu yang gini tuh? Apa? Ngelawar. Mebat. Itu gue suka banget. Iya bener banget. Iya kan? Cuma ada di Bali yang begitu. Betul-betul. Banyak banget berarti yang harus kita lestarikan. Selain bukan dilestarikan aja, tapi juga dipromosikan ke seluruh dunia. Dengan menggunakan banyak banget keunggulan dari teknologi digital. Contohnya handphone. Handphone kenapa handphone? Kalau kita lagi sembayangan pakai baju adat Bali. Atau pakai baju adat daerah lain. Tinggal foto. Kamu bisa posting ke seluruh dunia, orang di seluruh dunia pake, tahu. Pakai cuman hashtag cuman Bali yang punya. Nah, yoi. Keren banget kan. Cuman ada di Bali. Luar biasa. Ini sambil nunggu Toniki nih. Ya. Kita mau ini dulu, terima kasih dulu nih. Betul sekali. Terima kasih buat World Culture Forum 2016. Culture, yes. Yeah. Yes, gue jelek soalnya. Culture Forum 2016, benar ya? Yes. Siapa lagi tuh? Kemudian juga terima kasih untuk Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yoi banget. Terima kasih udah menyelenggarakan event music konser gratis di lapangan Bubutan malam hari ini spesial untuk rakyat Bali. Sambil nunggu kita tes suara dulu. Boleh, silakan. Lu yang sini. Gue yang sini. Boleh. Nih ya. Kita ngomongnya apa nih? Woyo dong, oh, woyo dong, reggae okay. Kita. Yoi. Jangan mau kalah yang sini ya, jangan mau kalah ya. Tiang diolah sikit, tiang ditulung nih gini. Dunya kalah aja di sebelah nih gini. Nah samunang tiang kebukin, tiang budoh nih gini, diolah sikit. Oh sana, gue sini. Kita kolaborasiin aja. Ya. Kalau di sana bilang woyo, di sebelah sini bilang woyo yo yo. Okay. Asik. Coba lu tes. Coba sana. Dari sebelah sana dulu dong. Woyo. Woyo yo yo. Woyo. Woyo o. Kok bisa woyo o? Bisa dong, terserah kan. Gua improve juga. Oh iya. Woyo hey. Woyo o. Yo woyo yo. Gak kompak yang sebelah sana. Susah gue jadi begitu ya, aduh. Coba sekarang kita dengar gaungnya lapangan Bubutan bareng-bareng. Woyo. Woyo o. Asik. Bali. Suka reggae. Tepuk tangan dulu. So, langsung saja sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk World Culture Forum 2016 dan Kementerian Jenderal, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gue udah gak sabar ya, gue gaya gue udah reggae banget begini. Ini kalau begini gak merem gak asik nih. Asik, oh, kenapa ya? Sih harus pakai merem? Pas melek udah bubar. Kayak enakan soalnya, aduh. Semoga acara malam hari ini bisa berlangsung tertib ya kawan-kawan. Jangan sampai tidak ada yang cinta damai, tangannya ke atas dulu semua. Setuju semuanya damai. Yoi banget. Gue suka nih begini-begini nih. Peace ya kan. Jah Rastafari. Soalnya kalau musik reggae. Kenapa? Ya udah enak aja, enjoy aja. Asik ya? Ya kan? Asik ya? Asik. Jogetin udah. Aja ya? Asik udah. Jangan lupa pakai deodoran. Sebelah ntar bau lagi ntar sebelahnya ya kan. Nih, makanya kalau di Bali itu bukan cuma dari musiknya aja. Di Bali juga ada yang ini ya, band reggae yang keren banget tuh. Johnny Agung and Double T. Yoi, Pulusino G. Gue pinggul pasang gede. Bener. Gue dikit-dikit lah. Apalagi yang lu tahu dari Bali coba. Udah berapa lama sih lu tinggal di Bali? Lahir baru di Bali. Baru mau dideportasi. Tapi kamu lahir di Bali gak sih? Bali udah lama gue. Oh udah lama. Kalau masalah ngomong-ngomong Bali tuh gue paling suka tuh adalah mau kemana aja deket. Betul. Mau ke pantai, banyak. Ada. Mau ke gunung, ada. Banyak. Mau pulang, bingung gak punya rumah gitu. Tidur betul. Di pantai. Coba. Sabar. Toniknya masih siap-siap. Sabar. Kenapa? Hah? Kita coba dengar suaranya nih. Dari tadi yang dari Banyuwangi, Lamongan, Jawa semuanya udah dengar. Saya mau dengar
yang datang dari Gianyar. Ada nggak malam hari ini dari Gianyar? Oh, dari Tabanan. Makin banyak ya. Singaraja. Oh, banyak. Negarwa. Oh, negara. Jauh banget. Karangasem. Oh. Hey. Klungkung, ada Klungkung? Oh, ada juga. Lombok, serius lu Lombok? Enggak lu. Oh, ngaku lu. Hari ini tadi udah ada penampilan dari Morelia. Ada juga penampilan dari Navicula. Dan terakhir ini, yang sedang bersiap-siap di belakang ini, ada namanya Toniki. Oh, Yes, betul sekali. Sabar ya, masih siap-siap ya. Iya, gak apa-apa. Santai aja dulu. Nih ngomong-ngomong, Sa, ceritain lagi dong. Kemarin itu selama 3 hari dari event World Culture Forum ini, yang paling keren adalah di Nusa Dua Bali sana acaranya berjalan dengan lancar berkat dukungan dari rakyat Bali semuanya. Dan semoga dengan acara ini budaya Indonesia bisa lebih dikenal lagi di bangsa luar. Sojo! Yoi. Kita ingin dengar suara Toniki. Kurang tangannya keras. Di atas semua, tangannya di atas semua. Langsung saja, terima kasih sekali lagi warga Bali semuanya. Saya Denisha Sinai. Saya Maisa Sainde. Terima kasih sekali lagi untuk World Culture Forum 2016 dan juga Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semeton dan Pasar, please welcome Toniki. Culture Forum. Malam ini kita bergotong royong, malam ini kita punya saudara baru, malam ini kita punya teman baru. Oke, sama-sama. Teman-teman, ayo kita tetap bergandeng tangan. Gandeng tangan. Teman-teman, bukan teman yang suka makan teman. Makan teman. Di timur saudara, di barat saudara, utara selatan saudara. Di sini saudara, di sana saudara, di mana-mana punya saudara. Asik, memang asik. Pasti asik. Lebih baik banyak teman daripada musuh di mana-mana. Lebih baik banyak teman daripada musuh di mana-mana. Kita tetap bergandeng tangan. Gandeng tangan. Teman-teman, bukan teman yang suka makan teman. Makan teman. Di gunung saudara, di laut saudara, di kampung
saudara, di sini saudara, di sana saudara, kemana-mana punya saudara. Asik, memang asik, asik, pasti asik. Lebih baik banyak teman daripada musuh di mana-mana. Lebih baik banyak teman daripada musuh di mana-mana. Asik, memang asik. Bali, pasti asik. Kurang pompa. Asik ya, asik ya. Asik, pasti asik. Iya, yeah, Mas. Asik. Wah, emang semuanya asik nih. Oke, sebuah nomor paling gres 2016. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Biarlah suka atau neraka, urusan kita masing-masing. Biarlah surga atau neraka, urusan kita masing-masing. Yang aku tahu, kita tidak saling mengganggu. Yang aku tahu, kita tidak saling menipu. Yang aku tahu, Tuhan Maha Segala tahu. Yang aku tahu, senyummu lebih berarti daripada amarahmu. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Biarlah surga atau neraka, urusan kita masing-masing. Yang aku tahu, kita tidak saling mengganggu. Yang aku tahu, kita tidak saling menipu. Yang aku tahu, Tuhan Maha Segala tahu. Yang aku tahu, senyummu lebih berarti daripada amarahmu. Hey, agamaku, agamaku.
sama-sama. Jadi begitulah dari sila pertama Pancasila sudah mengatakan, ya enggak, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama lu apa aja aku terima pokoknya. Yang penting kita bersaudara, itu paling penting. Sudah ku jelaskan. Dari dulu. Gak perlu kau tanyakan lagi mau kemana. Segala problema. Untuk mencoba jalan yang lain. This is my way. This is suka gue. Segala problema juga resikonya kan ku hadapi. Jangan rayu lagi untuk mencoba jalan yang lain. This is my way. This is thank you.
yes, yes, my way. Jogo-jogodan, saling tutu, saling kiki. Jogo-jogodan, jogo-jogodan, saling caplok. Semakin bosan, kita dibuatnya. Biar lupa, akar masalahnya. Terubang ambil masyarakat, terubang ambil. Melihat kenyataan tiga para pemimpin yang telah disumpah untuk menjadi pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab pada kita semua yang dipimpinnya, bukan sebaliknya terus membabi buta. Proyek ini proyek itu demi keuntungan diri sendiri. Jika sana jika sini bikin sengsara rakyat sendiri. Terang, 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 terang lagi. Burung si manjur tanya merajalela. Terang, 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 terang lagi. Pancasila kelima dari Pancasila bisa terwujud segera. Masih banyak para pemimpin kita menghilang merasa cinta, menghilang kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini yang akan jadi slogan belaka? Kita terang bagi seluruh rakyat Indonesia menggunakan menjadi la. Kita iringin Andre yuk, Andre. Oke, siap Andre ya. Oke, teman-teman mau iringin ini. Tuh, Ma, Ka, semuanya. Semuanya. Siap plus seluruh buat Andre. Andre, ini ada musik timur tengah, coba deh mainin dulu. Ah, ini nih. Jangan sampai pecah ya. Mahal nih. Namanya Boy Kuncir.
jogo-jogotan, jogo-jogotan, saling tuduh, saling gigit, jogo-jogotan, jogo-jogotan, saling caplok. Terulang, 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 terulang lagi, burung si masih saja merajalela. Terulang, 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 terulang lagi. Kakak sila kelima dari Pancasila bisa terwujud segera. Kalau masih banyak para pemimpin kita menghilangkan rasa cinta. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah ini akan jadi slogan belaka? Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, kita akan menjadi bla 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 bla. Tapi bersyukur malam ini kita gak hujan. Kalau hujan pun gue tetap bersyukur. Jadi gak hujan bersyukur, hujan pun bersyukur gue. Kangen hati ini kepadamu, setiap hayal selalu menghadirkan dirimu. Sekian jarak, hasrat semakin ingin dekat, mencoba memelihara harapan yang terpendam. Musim panas berganti, musim hujan berakhir, membayangkan kita menjalin kasih kembali. Sekian lama sekian kasih melintas, aku sayang kamu, tapi tak mau cintaku sia-sia.
Musim-musim berakhir. Membayangkan kita menjalin kasih kembali. Sekian lama menunggu, sekian kasih melintas. Aku sayang kamu, tapi tak mau cintaku sia-sia. Telah menghanyutkan jiwa,
jenguk rindu yang menggebu. Kenyataan lahirkan kesadaran, menghalau keraguan. Saat ini kita menuai cinta, maka biarkanlah waktu berjalan apa adanya. 24 jam terlewati untuk tidak berjumpa denganmu. Rintik air hujan masih setia membasahi bayang wajahmu. Oh, ada tinggal di alam hati. Terlewati untuk tidak berjumpa denganmu. Rintik air hujan masih setia membasahi bayang wajahmu. Mari. Dari pagi
jangan beban di hati. Yuk kita nyanyi bersama. Don't worry. Oh yeah. Don't worry. Oh yeah. Yeah. Sama-sama ya, tangan di atas semua ya. Buatlah hidup ini semudah mungkin. Balik. Buatlah semuanya. Kompak. Yang belakang. Mengalir. Yuk. Kita nyanyi bersama. Yeah, man. Don't worry. Oh yeah. Yeah, man. Don't worry, man. Don't worry. Oh yeah. Coba, gue pengen lagi, gue pengen lagi. Sampai jam pagi. Sampai jam pagi. Lu kuat, gua kagak kuat. Aku lahir. Thank you.
pesulap, suka menyulap apa saja. Terima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktu datang ke sini dalam World Culture Forum. Kita di sini ketemu saudara baru, ketemu teman baru. Jadi kalau lu punya teman baru enggak akan terlantar kemana-mana. Merah kuning hijau biru, putih serta lainnya. Menyatu dalam bingkai ungkapan nurani, menghadirkan keindahan. Lukiskan jiwa kita takkan terpisah, lukisan cinta harapan setiap insan. Yeay, damai dengan cinta, damailah jiwa, damai dengan cinta, damailah kita. Oh,
na 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 na. Lukiskan jiwa kita, jangan terpisah. Lukisan cinta, harapan setiap insan. Yeah, damai dengan cinta, damailah jiwa. Damai dengan cinta, damailah kita. Oh, oh, oh. Damai dengan cinta, damai dengan cinta. Kecil salam Bali, Indonesia sejak dulu tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta. Tresno Jalaran Soko Kulino. Love.
beta mengenalmu. Rasanya biasa-biasa saja, cuma biasa saja. Kedua berteman denganmu, lama-lama ku jatuh cinta padamu. Bercanda tawa Jamboro warnai hari-hari kita berdua. Bobotan balik keras, tidak lupa. Kata orang Jawa, satu lagi ya. Siapa sih? Iya mas. Terima kasih. Oke, malam ini tanpa kehadiran kalian, saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya, terima kasih semuanya. Dan juga malam ini karena ada acara World Culture Forum seluruh dunia, ada beberapa puluh negara. Dan kita ucapkan selamat buat acara itu, semoga kebudayaan ini akan menjadi sebuah contoh yang bagus buat bangsa kita, karena kita bangsa yang sangat bermacam-macam. Nanti dulu aku buru-buru. Tenang, pokoknya gue kasih, jam 4 pagi ntar gue kasih. Dan juga terima kasih buat Direktorat Jenderal Kebudayaan, kebudayaannya. Sekali lagi kebudayaan, tanpa kebudayaan bangsa ini bukan apa-apa. Jadi kita harus seperti biasa. Nah, makin banyak teman makin asik, nah itu kebudayaan tuh. Dan juga buat Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Republik Indonesia, terima kasih. Semoga acara ini akan berlanjut terus sampai di beberapa kota-kota dan akan merekatkan kita semuanya sebagai warga yang akan menuju ke bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Iya mah.
lagi dibetulin kendangnya lo tuh itu. Oh, lo gitu. Gimana gua mau mulai kendangnya lagi betulin lo. Semuanya balik. Goyang kaki, kaki telanjang. Asik neon, ikuti irama musik. Ya,
belakang saya aja Mas Yus pada keyboard dan juga di belakang ada Mas Adi drum. Mas Adi biar ngobrol dulu Mas Andre. Percussion. Selamat, dan malam ini kita punya saudara baru. Terima kasih. Salam.